warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini kita masih rilis kasus bukan pembobolan ATM. Ya. Jadi awal mulanya pada tanggal 14 Desember yang lalu, tahun 2020 pukul 3, didapatkan laporan yang dilaporkan ke Polda, namun kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Jadi ada satu gerai ATM di stasiun Pasar Minggu itu telah dirusak dan diambil sebagian uangnya yang ada di dalam ATM tersebut. Kemudian setelah menerima laporan, petugas melaksanakan olah TKP. Pada saat olah TKP kita menemukan beberapa hal, salah satunya hal yang janggal ketika olah TKP, di mana di gerai ATM tersebut pintu bagian luarnya tidak rusak, tapi bagian dalamnya rusak. Artinya seharusnya yang dirusak adalah bagian luar dulu, bukan dalam. Namun dari hasil olah TKP tersebut, kemudian petugas mendapatkan petunjuk. Artinya pelaku ini dimungkinkan memahami situasi di dalam gerai tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar pelaku tersebut diduga memiliki kemampuan atau keterlibatan di dalam pengelolaan gerai ATM tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ditangkaplah dua pelaku, ya, dua pelaku tersebut atas nama Rizal dan atas nama Agus. Yang satu berperan selaku mematikan power dari gerai ATM tersebut. Yang satunya lagi membuka pintu, kemudian membongkar berkas yang ada di dalam ATM tersebut. Jadi dalam ATM tersebut diambil uang sebanyak 150 juta. Setelah diperiksa oleh para penyidik, dua pelaku tersebut ternyata tidak hanya dua orang, ada tiga orang yang saat ini masih DPO, tidak saya sebutkan ya. Dari kerugian 150 tersebut didapatkan barang bukti 20 juta hasil dari pembagian. Sisanya masih dibawa oleh DPO yang lain. Untuk terhadap tersangka kita sangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekan.